Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, kembali lagi dengan channelku Farenti Alfanov. Jadi di video kali ini beda seperti video biasa. Biasanya aku akan kasih tahu kalian filter Instagram. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tahu kalian seputar jedak-jeduk tapi versi editnya, guys. Dan buat kalian yang gak pandai ngedit, kalian pasti bisa banget buat ngikuti tren kali ini karena udah tersedia template dari si CapCut. Apa ya bacanya CapCut-nya? CAPCUT, CapCut, guys. Nah, buat kalian yang belum punya aplikasinya, kalian bisa banget buat download aplikasi CapCut ini. CapCut aja ya kita bilangnya biar kalian lebih ngerti gitu. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian nama aku bakalan kasih ke kalian tentang seputar editing jedak-jeduk lagu goreng kentang, goreng nugget, warek, anjay. Nanti pokoknya buka kita terjedak-jeduk gitu, guys. Nah, buat kalian yang pengen banget ngikuti tren ini, kalian bisa download si CapCut-nya dulu. Setelah itu, guys, kalian langsung upload ke TikTok. Karena aku nggak upload ke TikTok itu kayak FYP walaupun bentar gitu. FYP 300 penonton, nggak apa-apa. Tapi yang penting tanpa hashtag kita masih bisa FYP, guys, menggunakan si template kali ini. Jadi buat kalian yang mau, kalian bisa banget buat nonton video ini sampai habis. Nah, seperti biasa, sebelum aku kasih tahu, aku minta ke kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya di bawah untuk dukung channel ini lebih maju lagi. Subscribe, guys, bantu aku menuju 100.000 subscriber. Semoga aja bisa kalian bantu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di @renti_alfanov. Kalau kalian mager, nggak usah khawatir karena di deskripsi aku udah aku letakin link Instagramku. Jadi kalian bisa klik, kemudian beralih ke Instagramku di @renti_alfanov, guys. Jadi ini dia nama. Jadi ini dia cara mengedit goreng kentang, goreng nugget, warek, anjay. Jadi kayak gitu, guys. Nah, BTW muka aku kenapa cemong-cemong? Ini aku lagi pakai total jerawat gitu. Jadi aku nggak make up-an dulu ya, guys. Nanti kita bakalan buat tutorial make up buat kalian kaum cuci. Udah lah, nggak usah banyak bacot, ini dia caranya. Di sini kalian bisa banget buat download si aplikasi CapCut-nya, CAPCUT. Kalian bisa download ya. Nah, di sini aku udah download, tinggal update aja, tapi aku nggak mau update sekarang. Jadi kayak gitu logonya. Jadi kalian download dulu CapCut, pasti kalian tahu lah, kalau jedak-jeduk pasti nggak mungkin nggak tahu CapCut gitu kan. Nah, setelah itu kalian klik aplikasi CapCut-nya, kalian buka. Itu gampang banget loh. Nah, di sini kalian klik aja yang di sebelah gunting ini yang ada template-nya. Misalnya punya kalian nggak ada kak template-nya, ya udah caranya kalian wajib banget buat buat update si aplikasi CapCut-nya ya. Nah, jadi di sini ada pencariannya. Di sini kata kuncinya itu gampang banget, kalian cari warek aja, WAREG, warek. Nah, di sini tuh banyak banget template-templatenya. Nah, ini yang pertama aku gunain template ini aja ya. Nah, di sini ada beberapa, gunakan foto yang sama untuk klik. Jadi kita di sini suruh milih foto ya, guys. Nah, misalnya aku ini. Asal aja ya, asal. Nah, kalau udah kalian klik pratinjau. Nanti bakalan keedit sendiri. Pokoknya nanti bakal terjedak-jeduk. Jadi caranya kalian tinggal ekspor. Kemudian kalau mau ekspor tanpa ada bacaan CapCut-nya, kalian klik yang paling atas. Tapi nanti beralih ke TikTok. Tapi nggak usah di-post juga nggak apa-apa, guys. Atau kalian mau ekspor biasa. Nah, jadi kayak gitu cara nyimpennya. Pasti kalian bisa lah ya. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Jadi segitu aja tutorial dari aku. Thank you. Nah, guys, aku jamin kalian pasti bisa banget buat ngikuti tren ini karena cuma menggunakan template aja, guys. Jadi kayak semudah itu gitu untuk mengikuti tren ini. Nah, kalian bisa download CapCut terlebih dahulu ya, guys, ada di Play Store atau App Store yang ada di HP kalian. Segitu aja video yang dapat aku berikan ke kalian. Kalau kalian ada saran konten, request konten, selainnya aku harus ngapain, komen aja di bawah. Karena aku suka banget bacain komen dari kalian, karena komen kalian itu adalah motivasi bagi aku biar bisa buat konten yang lebih bagus lagi daripada sekarang. Jadi segitu aja video dari aku. See you next video, bye bye. Thank you for watching.